Sosok Ruli sebagai tunangan Dewi Persik sempat hilang tanpa kabar di media sosial. Namun saat Dewi Persik sedang ditimpa masalah, mendadak saja Ruli datang membela tunangannya itu. Ia memang tidak hadir dalam mediasi dengan ketua RT terkait hewan kurban yang dititip. Hanya saja, Ruli muncul dengan Instagram story yang ia buat di Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Ruli meminta agar Dewi Persik bersabar atas ujian yang sedang menimpanya. Ia meminta agar Dewi Persik tidak memperdulikan masalah tersebut. Bahkan mantan kekasih Tessa Kaunang ini mengajak tunangannya untuk pergi berlibur. Hingga postingan itu turut dibagikan Dewi Persik melalui Instagram story pribadinya. Wanita yang akrab disapa Mami DP ini juga memanggil dengan panggilan sayang terhadap calon suaminya itu. Dewi Persik juga mengaku yang berkomentar di akun media sosial pribadinya hanya akun bodong. Dewi Persik juga mengingatkan bahwa pemilu masih lama.